ngintip-ngintip. Ih, kepo banget sih kalian. Nah, daripada kepo gak jelas, mending ikut nonton aja web series perdana MNC TV Kilau Aksara. Klik linknya di deskripsi yang ada di bawah ini. Nih. Bocah kendut. Kita mempunyai pengalaman yang jauh berbeda. Pengalamanku mengajarkan bahwa sia-sia menyerang Pajajaran dengan cara yang biasa. Di sana dipenuhi dengan orang-orang yang sakti dan tidak bisa diremehkan. Tapi aku mempunyai gagasan yang lain. Apa itu? Cepat katakan. Ciptakanlah kembaranku, Nyerompang. Itu akan membuat Siliwangi ragu-ragu bahwa Argadana yang dilihat Walang Sungsang adalah palsu. Itu hal yang mudah. Karena aku mempunyai mantra susuk Amanjan. Selain itu, aku ingin menghidupkan kembali pemberontak-pemberontak Pajajaran zaman dulu. Agar mereka membuat kerusuhan. Dan kita harus menciptakan kekacauan agar para rakyat Pajajaran tidak menyukai Siliwangi, tidak mempercayainya lagi. Gagasan yang bagus, Nyerompang. Itu akan mengalihkan perhatian Siliwangi. Sedangkan aku akan terus menggalang kerajaan-kerajaan kecil seperti Windu Hera. Dan kerajaan-kerajaan itu akan melakukan pemberontakan secara bersama-sama. Lalu, apa tugasku? Oh, tugasmu mudah sekali. Kau mulai membuat kekacauan agar kita tahu sudah sampai di mana kekuatan Pajajaran saat ini. Aku suka sekali tugas itu. Raden, ya. Sekolah Raden datang. Ada apa? Gawat Raden. Ayah namun Dewa itu ya teh. Di sana sedang terjadi perselisihan Raden. Astagfirullahaladzim. Ayo kita ke sana. Baik Raden. Ayo paman. Ayo Raden. Tahukah kalian siapakah yang paling pantas menjadi putra mahkota? Tentu saja Raden Kian Santang. Ketawakan. Junjungan kalian tidak pantas untuk menjadi putra mahkota. Iya betul. Betul. Karena dia terlahir bukan dari putra bangsawan.
Raden Surawisesa yang tidak layak menjadi putra mahkota. Ya, betul! Karena dia memiliki sifat yang sangat buruk. Bagaimana nasib rakyat jika dipimpin oleh pemimpin yang memiliki sifat yang sangat buruk? Betul! Ya,